Cinta pandangan pertama pada Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan dilema ajak nikah. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan blak-blakan mengakui kalau Ayu Ting Ting adalah satu-satunya cewek yang dekat banget dengan dirinya. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Igun mengungkapkan kalau pedangdut 28 tahun itu adalah cinta pada pandangan pertama. "Gue sama Ayu Ting Ting itu love at the first sight," kata Ivan Gunawan di channel YouTube Denny Sumargo yang tayang pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Denny Sumargo yang mendengar pengakuan Ivan Gunawan pun seolah tak percaya dengan kondisi jatuh cinta pada pandangan pertama. Hanya saja Igun menekankan kalau itu benar terjadi dan hingga kini rasa cinta dan sayangnya ke pelantun alamat palsu itu tidak pernah berubah. Hanya saja, Ivan Gunawan masih mempersiapkan diri untuk menuju ke arah yang lebih serius. "Tapi gue punya prinsip, gue belum bisa dekat, lebih dekat sama lo. Karena ada hal-hal yang masih gue persiapkan untuk itu," ujarnya. Artis yang juga seorang desainer ini membantah kalau selama ini gimmick dengan Ayu Ting Ting. Apalagi dia tak hidup dari konten-konten yang dijual di sosial media. Meski Ayu Ting Ting sudah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, namun Igun mengakui tak bisa memiliki sang biduan. "Gue sayang, gue cinta tapi gue nggak bisa memiliki. Bukannya gue nggak punya nyali tapi untuk saat ini gue belum bisa," katanya. Kemudian Ivan Gunawan menceritakan kalau istrinya nanti, siapapun itu, mau Ayu Ting Ting atau bukan, dia harus tahu sosok Igun luar dalam yang tidak mengekangnya. Hanya saja Igun menjadi dilema karena kultur di Indonesia, menikah berarti juga harus menikahi keluarganya. "This is Indonesia, Jack. Jadi Indonesia kan we have to marry with the family also. Jadi gue harus puas-puasin dulu atau gue jalanin seperti ini," papar Ivan Gunawan. Hal itu yang membuat posisi Ivan Gunawan tak mudah. Terlepas dari itu, Igun punya prinsip kalau dia nggak mau menikah dengan tujuan untuk membahagiakan orang tua. Alasannya yang menjalani kebahagiaan adalah dirinya sendiri. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.